Semua elemen masyarakat termasuk dunia pendidikan sedang giat-giatnya membuat terobosan merealisasikan capaian layanan vaksinasi. Tak ketinggalan di lingkungan SMP Negeri 1 Tapa, Kecamatan Tapa, Bulango Timur, Bone Bulango. SMP Negeri 1 saat ini dalam layanan vaksinasi di lingkungan sekolah sudah tembus di angka 96%. Di saat pengukuhan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Tapa, Kepala Sekolah Rahmawati Bereki tak henti-hentinya memberikan pengarahan kepada para siswa, khususnya pengurus OSIS yang baru, untuk bisa memberikan contoh dalam pola belajar mengajar kepada teman-teman siswa lainnya di masa pandemik untuk patuh dan disiplin protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Sementara itu, di awal bulan Desember 2021 ini, realisasi layanan vaksinasi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tapa sudah mencapai 96%. Dan pihak sekolah tetap optimis, sisa waktu bulan Desember SMP Negeri 1 Tapa akan dimaksimalkan agar bisa mencapai target 100% layanan vaksinasi dari total siswa yang mencapai 654 orang siswa. Alhamdulillah dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, kami tetap menerapkan persip, sip 1, sip 2, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin di depan pintu masuk itu sudah disediakan tempat cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian tetap diperintahkan kepada peserta didik tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Ini kiat-kiat kami di dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuka oleh pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati Hamim Pou. Nah, untuk itu, alhamdulillah kami di dalam pelaksanaan vaksinasi untuk SMP 1 Tapa itu sudah 96%. Jadi tinggal 4%, di situ termasuk yang screening, siswa yang screening, kemudian siswa masih ada kelas 7 itu belum cukup umur. Kami tetap berupaya, bekerja keras dengan semangat seluruh warga sekolah. Kami akan menuntaskan semua pelaksanaan vaksinasi ini sampai mencapai insya Allah 100% di akhir-akhir bulan Desember tahun 2021 ini. Inilah kiat-kiat kami. Total siswanya berapa semua total? Total siswa itu ada sekitar 654 orang. Alhamdulillah yang sudah tervaksin itu ada sekitar 596 orang yang sudah tervaksin. Lengkap siapa, Dek? Nama lengkap Almira Nurmeda Latau. Almira? Nuralia Latau. Nuralia Latau. Ya, bagaimana nanti penerapan protokol kesehatan di sekolah ini? Kami akan menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini untuk komitmen untuk sendiri-sendiri atau teman-teman lain? Komitmen untuk teman-teman dan warga sekolah. Terutama untuk siswa-siswa, baik itu maupun itu guru. Pemerintah Kabupaten Bone Bulango memang memasang target agar pelaksanaan layanan vaksinasi di bulan akhir bulan Desember ini bisa mencapai 100%. Hal ini akan tercapai apabila semua elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan, ikut bergerak menyukseskan vaksinasi massal di setiap-tiap wilayah yang ada di Kabupaten Bone Bulango. Dari Bone Bulango, Soekarno melaporkan.